Pisang apa Pak ini? Wah, pisang raja. Mantap ya. Sepatu. Sepatu ya, banyak ini. Berarti cuma di bawah sini. Iya. Mantap ya. Ah, ini kuda apa di Pinama Pak? Ya, kuda keranjang. Ah, mau buat angkat-angkat. Membantu sekali Kang. Iya. Oke, jadi Om Joni turun lagi di sini ya. Om Joni mau kasih lihat buat teman-teman. Di sini bagus sekali. Ya. Di mana yang vilanya? Di sebelah sini. Sebelah sini. Oh iya ya. Naik ke atas itu. Ya. Oh, ini daerah mana? Kamanta atau Tembuluan? Kamanta. Kalau yang ini masuk Tembuluan atau Kamanta? Tembuluan. Oh, masih Tembuluan ya. Ada kegiatan apa ini? Ada banyak kegiatan, tapi ada ini ada lomba lari. Wow, mantap. Cuma remaja. Iya. Kalau pemuda sementara lomba. Oh. Halo. Wah, selamat Pasca. Selamat Pasca. Ini pemuda remaja? Remaja. Remaja ini. Ada kegiatan apa ini? Ada banyak kegiatan, tapi ada ini ada lomba lari. Wow, mantap. Cuma remaja. Iya. Kalau pemuda sementara lomba. Oh. Ini wilayah apa? Wilayah Kembes. Tapi ini cuma jemaat. Iya. Om Joni lagi mau kasih lihat suasana Pasca di Kembes, Tembuluan dan Kamanta. Siapa namanya ini ketua pemuda? Ketua remaja, pembina tua. Pembina remaja. Komisi remaja. Mantap, mantap, mantap. Iya ya. Oke, sukses ya. Oke. Ini gereja apa namanya? Ini gereja Maisinjil Jemaat Torsina Kembes. Anak-anak lagi ada persiapan kegiatan remaja. Wow. Nah, seperti ini suasana Desa Kembes, teman-teman ya. Wow, keren ya ini. Jadi seperti ini suasananya, mantap ya. Nah, ini lorong-lorongnya seperti ini ya, kita bisa terus ke sana. Ya, itu dia. Masih jauh ke sana teman-teman ya. Lalu ke sini ya. Kalau ini dia ke Tondano ya. Ini ke Manado. Nah, ini gedung gereja daripada Geming Kembes ya. Oke, teman-teman. Ya, ini anak-anak lagi ada kegiatan. Oke, Dek, ya. Di sini ada berapa gemim sini? Ada dua. Oh, satu di mana? Di sana nih, depan dia, ya. Oh, yang sana ya? Arah ke apa? Ke Tembuluan ya? Oke, Dek. Iya, iya. Ya, seperti ini suasananya, teman-teman. Oke, Om Juni akan membawa teman-teman semuanya menuju ke Manado lewat Tembuluan, lewat Kembes ya, Kamanta. Nah, ini teman-teman, Om Joni berada di Kembes. Wow, ini dia suasana Kembes. Dan perjalanan Om Joni kali ini akan ke Manado melewati Tembuluan, lalu Kamanta, Sawangan ya teman-teman. Jadi di Kembes ini ada dua gemim ya, dua gereja gemim, ada juga Katolik ya. Nah, ini gereja Katolik teman-teman. Iya. Nah, ini teman-teman. Kalau ke kiri kita ke Telingkoka, Manado. Kalau lurus Sawangan teman-teman. Tembuluan dan Kamanta. Nah, ini suasananya. Ini sudah Indomaret ya.
Iya. Jadi ini ada perempatan sini teman-teman. Kalau ke kiri kita bisa ke Manado. Lurus juga ke Manado ya. Tapi lewat Sawangan, kalau kiri ke Manado lewat Koka. Oke, kita ke Manado lewat Sawangan teman-teman ya. Ini suasananya. Baru kelar hujan ini Om Joni. Oh iya, baru kelar hujan. Jadi Om Joni tadi tidak bisa buat konten ya di ada beberapa tempat karena hujan. Sekarang ini baru bisa buat karena lagi berhenti hujan ini teman-teman. Wow. Ada deh. Ini dia. Nah ini teman-teman masih di Kembes ya. Kita akan keluar Kembes. Ini gereja Gemim yang satunya. Oh di situ ada lorong juga ya. Lorong turun ke bawah. Wow, ini dia teman-teman. Oke, sekarang kita akan keluar dari desa Kembes ya, kita menuju ke Tombuluan. Nah ini teman-teman suasananya keren ya, kita akan menuju ke desa Tombuluan ya. Ini dia. Wah, pemandangan bagus teman, itu Gunung Kelabat. Indah Gunung Kelabat. Wow. Bagus kalau ada DP tempat mau berhenti di sini. Ah, pas ini ada bapak satu ini kuda. Aduh, sayang ini. Oke, Om Joni berada di sini. Halo. Wow, ini Om Joni turun sebentar. Apa kabar, Pak? Baik. Wow, ini hasilnya ambil di mana, Pak ini, Pak? Di kebun. Sini, kebun juga ya? Ini. Dengan Pak siapa ini? Pak Yori. Pak Yori, ya, dengan Om Joni ini. Lagi jalan-jalan dari Kembes. Ya. Wow, ini kebun pisang ya? Iya. Pisang apa Pak ini? Wah, yang raja. Mantap ya. Sepatu ya, banyak ini. Batu cuma di bawah sini? Iya. Mantap ya. Ah, ini kuda apa di nama Pak? Ya, kuda keranjang. Ah, membuat angkat-angkat. Membantu sekali, Kang. Iya. Iya. Ini cuma nama kuda keranjang. Kuda keranjang. Hutan. Jadi kalau pisang-pisang ini bawa kemana, Pak? Ada yang borong, loh, Pak, ke kota. Oh, ke kota. Masuk supermarket. Berarti cuma taruh di sini? Iya, harus aku kontrak dengan Oto. Oh, tapi suka kubel. Sudah, jaman dia lepas lewat tadi, jam 6 diambil. Oh, dia mau datang kemari? Iya. Kenapa nanti jam 6 ini sementara ambil? Oh, begitu ya? Oh, iya. Pak, kalau mau tanya, kalau di sini, selain pisang itu apa di sini? Penghasilan. Buah-buahan, penghasilan, iya. Buah-buah atau penghasilan? Penghasilan. Kelapa. Iya. Oh, kelapa yang banyak. Paling kelapa banyak. Artinya itu mingguan ya? Iya, kalau kelapa mingguan. Mingguan ya? Ya bulanan, cuma orang pekerja ya tiap minggu keluar koper. Kota. Ya, ada yang kan mungkin ambil yang kelapa yang muda itu? Ada di sini? Ini yang tua semua ini, koper semua. Kalau yang kelapa muda enggak? Enggak, kalau dulu bagian Minut sana. Orang. Oh, kalau di Minut sana kelapa muda ya? Kelapa muda banyak. Oh iya. Kalau di sini ya mesti kopra. Kopra ya? Iya, yang tua kopra. Iya. Kalau cingke ini kapan mulai panen, Pak? Ya, nanti bulan Juni. Juni. Yang lain ini yang bagian daerah panas Sawangan kata tadi itu semulai mendorong sungai kamu kadang. Iya. Mari yang panen raya itu nanti Juni, Juli, Agustus. Iya. Oh, di sini ya.
Nanti di daerah apa? Kembes, Tembuluan, Kamanta itu ada pohon-pohon cingkeh ya? Ada ya. Yang banyak di kecamatan apa nih? Kecamatan Tembulu. Yang banyak cingkeh di mana kecamatan Tembulu, Pak? Kalau banyak cingkeh sekarang kurang Kembes Rumengkor. Kalau Rumengkor. Suluan cuma sedikit. Kalau Suluan? Suluan juga banyak. Banyak Suluan ya. Oke, Pak. Wow, mantap ini. Wah. Wah, luar biasa ini ya. Ini kuda membantu sekali. Oke, Pak. Yo. Thank you. Om Joni mampir sebentar tadi ada lihat pisang mantap ini. Semoga diberkati terus ya. Iya. Iya, yo. Oke, teman-teman. Jadi, ya ketemu dengan petani pisang ya. Luar biasa ya. Jadi banyak pisang yang dia panen ya. Nanti jam 6 sore akan diangkut oleh pembeli. Ya, seperti ini suasananya mantap ya, teman-teman. DP suasana mantap sekali. Dari sini pemandangan bagus ya, bisa kita lihat Gunung Klabat, Air Madidi. Nah, ini teman-teman mantap sekali ya. Wow. Ini juga. Itu kopra. Ini semua 4:30, jadi para petani sudah mulai bersiap untuk pulang, teman-teman. Wow, ini dia banyak cingkeh di sini. Sebesar-besar itu cingkeh kote. Wow, ini dia. Nah, ini kita sudah masuk desa Tembuluan. Ini dia. Desa Tembuluan di Kecamatan Tembulu. Jadi perjalanan kita ini menuju ke Manado. Ya, menuju ke Manado ya, lewat Sawangan dan ini Tembuluan. Nah, ini suasana desanya, teman-teman. Permisi. Kalau di sini mak dingin enggak? Malam. Dingin ya? Lumayan dingin sini kan? Padahal ini masih Kembes lebih di atas ini. Nah, ini suasana Tembuluan ya. Wow. Benar-benar tidak hujan di sini, teman-teman. Kalau tadi di daerah ini hujan ya, daerah Tondano ini benar-benar tidak hujan. Wow. Kembes juga tadi hujan. Rinte-rinte. Nah, kita sudah keluar dari Desa Tembuluan. Kita akan menuju ke Desa Kamantah, teman-teman. Ini sampai rumah ini. Wow.
besar, mantap. Nah ini ada kuda ini. Iya ini. Kobra sto itu. Tempat beli kobra. Cuaca aman di sini teman-teman ya. Nah itu di atas villa mungkin ya. Mati terus sedikit. Oke sekarang kita telah meninggalkan Tombuluan masuk ke daerah Kamantah. Namun Om Joni coba berhenti sebentar sini teman-teman. Om Joni perlihatkan pemandangan yang indah dari sini ya. Om Joni coba perlihatkan buat teman-teman. Oke, jadi Om Joni turun lagi di sini ya. Om Joni mau kasih lihat buat teman-teman. Di sini bagus sekali, ya. Jadi sebenarnya ini adalah di daerah Sawangan Kamantah ya, itu di bawah. Ya, di sana air Madidi, teman-teman. Nah itu Gunung Tumpah ini teman-teman ya. Di bawah ini Manado ya teman-teman. Wah luar biasa. Keren. Nah ini ada. Halo Bu. Jalan kaki. Tinggal di mana? Oh villa. Oh villanya siapa Bu? Pak Jerry. Oh Pak Jerry. Di mana yang villanya? Di sebelah sini. Oh iya iya, naik ke atas itu. Ya. Oh ini daerah mana? Kamantah atau Tombuluan? Kamantah. Kalau yang ini masuk Tombuluan atau Kamantah? Oh masih Tombuluan ya. Oke. Okay. Ya, iya iya. Nah ada villa ternyata di sini teman-teman. Oh di sana villanya siapa di atas Bu? Ada berapa bangunan itu? Tahu cuma dua villa. Yang di sini dan di sana. Oh, masuk dari mana vilanya? Oh, masuk dari sebelah. Belok kanan. Oh, yang itu belok kanan tadi. Belok kanan lagi. Iya, itu kalau mau nginap situ apa? Ada reception atau ada petugas? Itu dibayar? Tahu, kurang tahu. Oh, kurang tahu ya. Oh, Ibu di situ tinggal di vila cuma karena tinggal atau? Bersih-bersih. Oh, di situ. Dari mana? Minahasa atau? Dari Lubuk Banggai. Oh, Lubuk Banggai. Lubuk Banggai sampai sini ya. Oh, jadi PT Pala, PT Cingke. Bersih-bersih ya. Ada juga yang nginap di situ. Ada juga. Ada yang nginap ya? Ada. Di ada. Oh. Sekarang ada dua rumah tangga di situ, kakak. Oh, tapi maksudnya ada tamu-tamu yang nginap ada? Tamu-tamu. Oh. Ada yang tidur. Ada yang tidur ya. Oh, kapan-kapan Om Joni ke situ ya. Oke, Bu ya. Iya, makasih. Yo. Wah, keren ya. Ternyata ada villa di sini, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada villa. Oh, bukan di sini. Ini penjaganya mungkin. Itu mungkin villanya ya. Mantap ya. Oke, ya seperti ini teman-teman suasana menuju Kamantah ya dari Tombuluan. Wow, ini ada PT Cingkes toh. Wah, memang di sini betul-betul kebun ya, teman-teman. Jadi banyak petani-petani yang mau pulang ini. Wow, tuh kelapa. Mantap.
banyak sekali. Kelapa-kelapa. Memang kok. Itu dia sebelah kanan. Ini bukan ondornemen, ini masyarakat punya ini. Punya pribadi. Oh iya, pribadi. Mantap sekali. Nah ini teman-teman, kita sudah masuk ke Kamanta. Ini dia suasana perbatasan dari Tombuluan. Sekarang kita masuk ke desa Kamanta. Jadi desa Kamanta dan Sawangan ya, ini adalah salah satu desa yang relatif dekat dengan kota Manado ya. Jadi tinggal beberapa menit saja kita bisa tiba di Ring Road. Ya, Ring Road Manado. Seperti itu ya. Ini suasana desa Kamanta, teman-teman. Di sebelah kiri ini ada Gereja Gemim, Gereja Gemim Immanuel, dan sebelahnya Gereja Katolik, teman-teman. Oke, sekarang kita ya akan terus ya. Jadi Kamanta itu tidak besar ya teman-teman, tidak begitu besar desanya, tidak seperti desa ini ya, Kembes yang cukup besar. Ini kecil teman-teman. Nah ini kita telah tiba di ujung desa dan kita akan meninggalkan desa Kamanta. Seperti ini suasananya teman-teman. Nah ini di ujung desa ada monumen ya, ini I Love Kamanta, ada patung Yesus teman-teman. Ya sekarang kita menuju ke desa Sawangan. Ya, ini suasana menuju desa Sawangan, dan info buat teman-teman bahwa di sepanjang perjalanan ini ada beberapa perumahan ya, kita akan dapati misalnya perumahan Asabri ya, yang berada di Kamanta teman-teman ya, Asra Asabri Kamanta, dan ada beberapa perumahan lainnya teman-teman. Nah ini di sebelah kiri perumahan Asabri teman-teman. Ya itu jalan masuknya dari sini teman-teman ya. Nah itu Asabri. Ini masih di Kamanta ya. Nah, ini ada Gereja Gemim Asabri. Nah ini, ini sebelah kanan Gereja Gemim. Merupakan mungkin itu dari Kamanta ya, pemekaran dari Kamanta ya teman-teman. Nah, ini suasana di Sawangan ya teman-teman. Ya seperti ini suasananya. Jadi ada DP kampung itu masuk ke dalam, kemudian ada perumahan-perumahan yang di dalam. Jadi tidak perlu ke dalam ya. Paling tidak Om Jadi sudah perlihatkan sampai di sini dulu teman-teman. Ini dia Sawangan ya. Jadi tadi Om Jadi start dari
Kembes ya. Ya, melewati tiga desa yaitu Tombuluan, kemudian desa Kamanta dan Sawangan. Wow, ya. Ada Alfamart, Indomart ya. Nah, ini ke sini teman-teman. Ini ke kampungnya, ke pemukiman-pemukiman yang ada di dalam. Ini di sini. Nah, Ibu Ellen di sini. Ah, ini kanan ini orang. Ini. Ini rumah teman saya ini, teman kita. Oke, sekarang kita ya telah melewati pemukiman utama dari Desa Sawangan. Ya ini suasananya teman-teman. Dan sekali lagi Om Joni akan terus membawa teman-teman sampai di Ring Road 1 Manado ya. Perjalanan panjang buat teman-teman ya. Kita akan akhiri video di Ring Road 1 Manado. Nah, ini jalan ke kanan ini juga masuk di pemukiman teman-teman. Nah, ini kan perumahan. Pemukiman. Besar lebih pemukiman. Nah, ini teman-teman di sebelah kiri juga. Ini kelihatan tembus di ini. Tembus di kok kadang mah. Oh, ini yang terang bilang bapotong. Iya, ini. Di dalam itu sebenarnya itu ada iya, banyak rumah. Iya, betul. Iya, I love Sawangan. Situ. Benar sekali. Nah, ini suasana perjalanan kita dari Sawangan menuju ke Ring Road 1 Manado ya teman-teman. Dan sebentar lagi kita akan tiba ya, tidak begitu lama. Mungkin 3 menit lah dari sekarang kita bisa tiba di Ring Road 1 Manado. Jalannya bagus teman-teman ya. Seperti ini suasananya. Lebih jarang lebar juga. Juga jalan masuk menuju Sawangan ya. Itu. Wah, jual duku. Ini juga sungai yang Petikala itu. Ini Petikala ini. Nah, ini bikin bendungan sini bagus ini. Ini Lembah Pujian. Ini gereja ini. Wow. Oke, teman-teman, kita sekarang sudah berada di pintu masuk ya. Ring Road 1. Wow, ini dia.